Maaf Pak, barusan Bapak panggil anak kecil itu Nyai Ranti. Iya betul. Jadi anak ini Nyai Ranti. Lepasin saya. Lo gak akan bisa ngelepasin ikatan ini deh, Bar. Karena tali ini adalah pemberian dari Nyai Ranti. Nyai Ranti, apa yang terjadi? Gagal. Nyai, apakah arwah yang keluar dari tubuhnya Bara itu arwah Datuk Mahasakti? Kenapa arwahnya Datuk Mahasakti memakai topeng? Harusnya aku menjadi orang terkuat dan terhebat di dunia ini. Tapi tujuanku hancur. Karena tujuan manusia harimau ciptaanku sendiri. Jangan paksa saya untuk menghabisi kamu, Bara. Saya harus menemukan jasad Datuk Mahasakti yang sudah disembunyikan oleh Harimau. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Karena dia akan melenyapkan semua bangsa. Gimana kalau lo meditasi aja, Gak? Ya siapa tahu aja lo bisa berhubungan sama bokap lo. Ya mungkin aja Gak ini yang dimaksud sama Nyai Ranti. Soalnya kan dia bilang kalau bokap lo selalu ada di hati lo. Karena bapak kamu selalu ada di hati kamu. Karena bapak kamu selalu ada di hati kamu. Si harimau. Apa jangan-jangan itu jelmaan Haryo Bimo? Harimau itu menghilang. Kemana dia pergi? Iren, gue bete banget deh ngeliat si lama-lama sama si Nora. Kok bisa dia jadi atasan kita? Iya, masa posisi kita mau digantiin sama mereka? Lagian dia bisa apa sih? Kerenan juga kita, kuatan juga kita, ya kan? Hanya, gue gak bisa terima. Kita harus nyingkirin mereka. Kita harus bikin Nomi sama Nora bebas dari pengaruh Bara. Tapi, gimana caranya ya? Gua pernah baca buku kuno gue. Kalau kita mau menormalkan orang karena gigitan manusia singa, kita harus gigit balik orang karena gigitan manusia singa itu. Kita gigit Nomi sama Nora gitu? Ya, mau gak mau. Oke, gue mau ke dalam. Kalian bisa istirahat. Mumpung mereka tidur, kita gigit sekarang aja yuk. Iya, Bom. Mumpung barang ada. Thank you.
udah mau deket. Kita pura-pura tidur. Jangan sampai Bara tahu kalau gue sama Bangun lagi pura-pura tidur. Jangan sampai gue sama Reno ketahuan sama Bara. Tolong kami, Ibu Peri. Tugas kalian hari ini selesai. Kalian bisa pulang. Baik-baik. Tidur mulu. Gak pernah bisa gue andelin. Lain kali hati-hati. Hei, dia bengong. Ini bantuin. Kelihatan banget dari tatapan Jihan kalau dia masih suka sama Arga. Lo gampang, Cid, ngomong kayak gitu. Karena selama ini lo diakui dan lo tinggal sama dia. Tapi buat gue, ini semua gak gampang, Cid. Selama ini gue tinggal sama papa dan gak pernah kurang kasih sayang. Sedangkan Jihan, hidupnya selalu sendiri dan kesusahan. Padahal dia itu saudara gue sendiri. Mungkin ini saatnya gue ngalah. Gue harus relain Arga buat Jihan supaya dia bisa bahagia. Dudung su Dudung kan? Cari. Gimana Bu Susan? Penampilan saya. Pasti Bu Susan tersepona. Pesona, Pak. Nah, masih itu. Gimana? Oke, tuh. Pak Dudung, Naomi sama Nora dipakein apa aja keren, apalagi pakai animal print. Pak Dudung. Pantesnya. Gak ada pantes-pantesnya, Pak Dudung. Kayak Tarzan nyasar, Pak Dudung. Tapi gak apa-apa, hiburan malam-malam kayak begini sepi, benar gak, Pak Dudung? Tega banget omonganmu. Sedikit omonganmu, tapi melekit dalam tubuh. Rasanya hati ini pakai tersayat-sayat sembil. Kecilam sama cuka asem. Perih di sini, di sini. Ada Tarzan tuh. Tarzan biasa tuh. Norak banget ya. Lagian udah tua dandanannya begitu, Nono. Tarzan, tengkul manjlok. Balang kue. Hayo.
Pak Dudung. Tuh kan orang juga ngomong gitu, berarti bukan salah saya, Pak. Salah Bapak. Pantes dia manggil. Nggak ada siapa-siapa. Kata Citra Argan nungguin gue di sini. Gak, akhirnya lo datang juga. Kenapa sih? Lo mau ketemu gue di sini? Lo bukannya lo yang ngajakin gue ketemu di sini? Kapan gue ngomong gitu? Citra yang bilang. Citra ternyata sengaja nungguin gue sama Arga di sini. Kok mereka gak ada? Arga, Jihan. Lo ngapain di sini? Gue cuma numpang lewat aja kok. Cit, lo gak usah ngeles deh. Lo sengaja kan nemuin gue sama Arga di sini. Maksud lo apa sih, Cit? Gue cuma pengen nebus penderitaan lo selama ini doang, Han. Karena lo udah jauh dari Papa. Dan lo gak ngedapetin kasih sayang sama kayak apa yang udah gue dapetin selama ini. Itu alasan kenapa gue pengen deketin lo sama Arga. Karena gue pengen ngeliat lo bahagia, Han. Ya tapi, Cit. Please. Lo gak perlu untuk nutupin lagi perasaan lo. Karena gue tahu lo masih suka kan sama Arga. Jadi intinya lo kasihan sama gue. Dan lo pikir gue bisa bahagia dengan lo ngasih Arga ke gue? Lo pikir Arga mainan apa bisa 2% sini? Lo tuh mikir dong, Cit. Kalau di posisi gue, lo mau apa gak diginiin? Jihan. Gue harap lo gak ngelakuin kesalahan kayak gini lagi. Kalau lo kepengen ngebahagiain Jihan, bukan kayak gini caranya, Cid. Gak. Apa sih yang gue lakuin selalu salah? Gue cuma pengen lebih dekat sama Jihan. Kenapa yang gue lakuin malah justru ngejauhin gue sama dia?
cara satu-satunya supaya gue bisa kontrol diri gue. Gue harus ketemu sama bokap gue. Dandang kayak gini kan buat khususan biar dapat pujian, kok malah dibilang Tarzan loh, gedeg banget, sial. Sebentar. Kemana nih maunya? Tadi kayaknya lari ke sana. Iya emang, aku mirip harimau. Tadi mirip Tarzan, sekarang mirip harimau. Ngapain sih orang pakaian mirip yang harimau? Kenapa tuh dia? Gila kali dia tuh. Gila tuh. Ya udah, sekarang kita bubar aja. Semprol. Apa dibilang harimau, dibilang gila sekarang. Kamu yang gila. Cakar-cakar sekalian kamu. Gigit sekalian. Pakaianku yang salah sih emang ya. Semprol, wahai langit yang cerah, apa salahku, Susan, masyarakat dan apa ini? Aduh yong, telek burung lagi, burung aja juga membenci diriku, aduh, untung gak kena mulut. Sial terus hari ini aku yong. Bisa ada di sini? Iya tadi, gue dikejar-kejar sama warga. Gara-gara gue berubah lagi jadi harimau. Lagi-lagi gue nggak bisa kontrol kekuatan gue, Mem. Tuh kan, gak? Gue bilang juga apa? Kalau kayak gini terus, gak? Lama-lama lo bisa ketahuan kalau itu manusia harimau, gak? Iya, gue tahu, Mem. Cara satu-satunya supaya gue bisa kontrol diri gue. Harus ketemu sama bokap gue, Hardi Bimo. Iya, lo benar gak? Lo harus nemuin bokap lo. Kayaknya lo harus bersemedi dulu deh. Ya kali aja lo bisa dapat petunjuk keberadaan bokap lo. Gue bakal bersemedi. Bombar. Lihat tuh. Arga, Jan sama Bemi mau kemana ya? Gue yakin. Arga pasti lagi cari jasad Datu Mas Sakti. Bombar.
dapetin mereka. Itu Jian sama si Bambi mau ngapain sih di sana? Iya, Bom. Kayak lagi jaga-jaga gitu. Ngapain mereka jagain Arga sampai segitunya ya? Berarti Arga memang bakal ngelakuin penting. Makanya Bambi sama Jian jagain dia. Tapi di mana Arga? Untuk apa kamu memanggilku, anakku? Kalau lu gak mau bilang, gua gak segan-segan sakitin teman-teman lo dengan jurus macan kumbang gua, ga? Gua harus bisa kontrol diri gua. Gua harus bisa. Ada di belakang Heather, di sebuah gua Tritonga. Gua Tritonga? Di mana itu? Ayahku! Ayahku! Aku masih belum selesai! Lepasin Jian sama Bambi. Gua bakal lepasin mereka asal lu bilang di mana jasad Datu Mas Sakti. Kalau lu nggak mau bilang, gua nggak segan-segan sakitin teman-teman lu dengan jurus macan kumbang gua, ga? Iya ga, lo usah peduliin gue sama Bambi. Iya ga, jangan sampai lo kasih tahu ga. Lo diam, hah? Mau gue bisik? Sekali lagi gue tanya ga, di mana jasad Datu Mahasakti? Batu, jangan. Gue nggak tahu, gue nggak tahu ada di mana. Bohong sama gue. Lu udah semedi di sini.
Lu gak mungkin gak punya petunjuk apa-apa. Oke. Gua hitung sampai 3. Kalau lu gak jawab, teman-teman lu bakal mati. Satu. Bar, jangan, Bar. Datuk Mahasak. Gua gak mau ujian disakitin sama. Dua. Tiga. Oke, oke. Buat nyari buku kuno yang punya Mama. Cara kita buat ngedapetin petunjuk buat nyembuhin Naomi sama Nora kalau kayak gini. Cari apa kalian di ruangan saya? Citra. Kita tadi nyari... Citra. Kita nyari buku sejarah, Om. Soalnya di sekolah lagi ada tugas. Mana ya tadi? Kalau kalian cari buku referensi, bilang ke Papa Citra. Jangan berani-berani ngambil sendiri. Iya, Pak. Iya. Ya ampun, Fir. Untung aja Papa percaya sama lo. Papa nggak boleh tahu tentang Naomi sama Nora. Bisa bahaya, Fir. Apa kamu lihat di mana sekarang Jihan? Gak! Tahan, kita udah sampai. Gak, gue gak tahan, gak tahan!
kakak apa yang terjadi? Tadi kita... Jan! Lihat, ini semua gara-gara kamu, Arka. Om! Saya udah bilang sama kamu, jangan libatkan Jihan dalam urusan kamu. Om, sabar, Om! Ini semua bukan gara-gara Arka. Om! Gak, lu gak apa-apa, gak. Om! Jan! Jangan sentuh anak saya. Om Siswono, saya minta maaf sama Om Siswono. Saya tahu ini semua memang salah saya. Saya yang udah gak bisa ngejagain Jihan sampai Jihan terluka kayak gini. Tapi Om, maaf kamu tidak berarti apa-apa sekarang. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Lebih baik Om yang pergi dari sini. Jihan. Kamu lebih pilih anak ini daripada ayah kamu sendiri. Dia udah bikin kamu celaka, Jihan. Jihan! Om! Mendingan Om berhenti marah-marah. Om cuma bikin keadaan Jihan makin parah, Om! Ya udah, mending kita pikirin aja cara buat nyembuhin Jihan. Mana Ramon itu? Papa lagi nyari apaan sih, Pak? Kenapa kelihatannya panik banget? Jihan terluka, Citra. Dia dicakar oleh Bara. Ini dia obatnya. Enggak. Kayaknya gue gak bisa nemuin Jihan sekarang. Pasti dia masih sensi sama gue. Selalu bisa menyembuhkan cakaran sini. Tapi kenapa tidak bisa menyembuhkan Jihan? Om, apa jangan-jangan Jihan manusia serigala? Dia malah infeksi kena ramuan itu. Jihan! Han, tahan! Jihan! Kita harus nyari ramuan buat nyembuhin lukanya Jihan, gak? Kasian Jihan, gak? Ya gue tahu, Ben. Tapi kita harus cari ramuan itu di mana? Gue yang udah bikin Jihan terluka. Jadi gue yang harus nyembuhin luka Jihan. Gue tahu. Lu lagi nyari obat buat Jihan, kan? Percuma gak? Luka di punggung Jihan adalah luka bekas dari jurus macan kumbang gue. Cuma gue yang tahu obatnya.
kasih tahu gue di mana tempatnya. Oke, gini. Gimana kalau kita barter? Gua bakal kasih tahu obat itu ke lo, tapi lo harus kasih tahu juga di mana jasad Datu Mas Sakti. Ya udah, kalau lo nggak mau, lo bakal lihat teman lo mati. Siapa? Yaudah cepet sih. Gak ada siapa-siapa, Bar. Yaudah kita cabut. Pem, lo kenapa bawa gue lari sih? Padahal kan gue bisa dapetin obat buat Jihan. Jihan pasti gak akan setuju kalau lo kasih tau lokasi Datuk Mahasakti ke Bara. Lo kan tahu sendiri, Datuk Mahasakti itu bisa ngebahayain kita, gak? Maaf banget sama lo, Han. Gara-gara gue lo jadi terluka kayak gini. Enggak. Emang gue yang mau nolongin lo. Nemuin jasad Datuk Mahasakti. Gue tulus kok gak bantuin lo. Makasih, Han. Lo emang sahabat gue yang baik banget. Lo tahan nih. Lo tahan rasa sakit, Tuhan. Gue janji sama lo, gue bakal dapetin obat buat lo. Gue gak boleh cemburu sama Jihan. Justru gue yang selama ini jahat sama dia. Gue udah ngambil semua orang yang Jihan sayangin. Dulu papa, sekarang gue ambil Fargi dan Jihan. Om, saya harus ikut, Om. Gak perlu. Obat untuk Jihan ada di Kawah Gunung Papandaya. Kalau kamu ikut, kamu menyusahkan saya. Iya, tapi Om. Selama saya pergi, jangan dekat Jihan. Gak. Kemana? Kita harus ikutin Om Siswono lah cari obat buat Jihan. Jangan, gak. Gua aja yang ngikutin Om Siswono. Mendingan sekarang, lo nyari jasadnya Datuk Mahasakti sebelum keduluan sama Bara. Gak semudah itu, Be. Bara pasti ngikutin gua. Kalau kita mau dapetin jasad itu, kita harus kecoh Bara dulu. Ya tapi gimana caranya, Gak? Gue tahu caranya. Jadi harus gimana? Papa sekarang bukannya perhatiin Jihan yang lagi sakit, tapi papa lebih mentingin buat nyari jasadnya Datuk Mahasakti. Ya, kalau sampai Jihan telat diobatin kan kita nggak tahu gimana keadaan Jihan, gak? Gue takutnya Jihan kenapa-napa. Papa bukan perhatiin Jihan, adik diri gue, tapi sekarang papa malah mikirin diri dia sendiri. Lo tenang aja, Cid. Gue pasti bakal bantuin lo untuk nyembuhin Jihan. Jadi Jihan itu anaknya Om Siswono juga.
sangat sering ya, Blen. Ah. Lo jangan mikir yang aneh-aneh deh. Alga kuat, dia gak mungkin kenapa-napa. Tapi kan, Cid, mending sekarang kita cari Jihan. Jihan sekarang kondisinya lagi lemah. Kalau misalkan dia ketemu sama gengnya Bara, gimana? Jangan halangi saya, Om. Saya harus dapatkan jasa Datuk Pasar. Apa maksud kamu? Om gak bisa bohongin saya. Saya akan pikirin siapa aja yang ngalangin tujuan saya.